Wah. Welcome back to my channel. Hari ini kita bikin botok lele. Nah, lelenya ini dicuci bersih, terus dikasih perasan jeruk nipis, dan diamin sebentar. Kita siapin perbumbuannya ya. Udah direndam tadi, dicuci lagi, terus digoreng seperti ini. Nah, kita siapkan perbumbuannya. Ini bawang putih, semuanya ini digoreng dulu. Selanjutnya masukkan kacangnya, kita masukkan perlahan, dihaluskan lagi. Kemudian masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Setelah semuanya lembut, ini aku bakal sisihin ya sedikit di wadah terpisah buat si kecil, karena habis ini bakal kita masukin cabe-cabean biar botoknya pedes. Kita tambahkan tomat, ini optional ya sebenarnya, biar segera aja botoknya sama kemangi juga. Aduk-aduk sampai rata semua bahan perbumbuan ini ya. Sebelumnya sudah aku panaskan ini dendang ya. Jadi setelah menguap gitu, kita masukkan botok-botoknya. Tara, udah jadi botok lelenya guys. Nah, bisa dicoba di rumah ya. Botok lele, bumbu kacang, ditambah kemangi. Tuh enggak tuh. Terima kasih, semoga membantu semuanya.